Ambon no, sekarang ni bukan main potong dengan aku eh. Ha, tu dia. Eh, sekarang dengan Miss Nina, jom. Sekali terus ni. Okey, AJL ke-30 bersama dengan Noh dan juga Miss Nina. Noh, apa pasal serius sangat dengan aku ni? Kau tak ingat kenangan? Kenangan manis di pulau apa? Tak ingat lah? Oh, Thailand. Ha, Noh. Korang dah tak ingat lah. Rapi kan? Filipina, kita pergi Filipina. Borakai. Tu dia. Lama-lama tak jumpa. So, ceritakan sedikit apa yang korang pakai pada malam ni. Saya pakai Sako Brothers. Alhamdulillah. Dan dia taja dua baju. So, saya tak sabar. Ni dah show dah. So, saya sabar nak tunggu yang untuk perform dia. Okay. Kita ucapkan good luck nanti. So, Miss Nina, apa yang pakai? Sekarang saya pakai a combination of Sauda, my new brand, and also Prada. No, kita nak tanya cabaran dengan lagu yang akan you bawa nanti. Apa cabarannya? Saya rasa untuk stay focus tu adalah susah ni saya untuk lagu ni sebab dia carry dengan orkestra. And then kita banyak distraction dekat stage. Kalau nak tahu persiapan untuk AJL ni sangat-sangat dahsyat. Menunggu dia dah macam-macam, timing dia orang ni macam teruk. So saya amat sangat-sangat menang sebab dugaan dia dah macam-macam. So itu insyaAllah. Berapa patus nak menang ni? Tak tahu. Kemenangan? Ha? Susah nak beritahu berapa persen. Cabaran antara ramai-ramai, cabaran siapakah yang you rasa lagu tu sangat mencabar untuk you? Yang saya rasa macam sangat jauh ke depan, saya rasa ni, tak tahu lah, semua best lah. Sekian dulu, temu bual budi bersama dengan Noh Jan juga pasangannya, isteri beliau, Miss Nina. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com. Bye.